pasti selalu nyalahin aku mulu. Tuh udah jelas-jelas aku masak. Kamu marah? Ya aku gak suka aja disalahin mulu. Sekarang yang nyalahin kamu tuh siapa? Aku tuh sama sekali gak nyalahin kamu, ya. Aku cuma pengen kamu harusnya mikir, kondisi Kak Mary sekarang seperti apa, sayang? Kamu aja Kak Mary ini bener-bener limpah jangan segala macam. Aku tahu, pasti Kak Mary mau sendiri kan? Ya harusnya kamu tolak dong, kalau kamu paham kondisi Kak Mary seperti apa. Aku juga gak perlu diajarin, aku udah berkali-kali bilang sama kamu, kalau misalnya aku udah nolak Tante Mary, dia yang mau bantuin aku, Andre. Aku tadi lagi bersih-bersih dan aku gak tahu Tante Mary bantuin aku. Kamu kok jadi nyalahin aku gini sih? Aku kan udah bilang sama kamu tadi, aku gak salahin kamu. Kamu tau gak, Kak Mary itu gak ada yang ngehargain sekarang. Kamu tau perasaan orang yang gak dihargain sama orang lain? Hah? Kak Mary itu gak punya siapa-siapa lagi, sayang. Cuma aku. Kamu kenapa jadi kemana-mana kayak gini sih? Kamu ngebahas papa lagi sekarang, kamu nyinggung soal papa. Loh, ya emang aku lihat papa kamu yang celakain Kak Mary. Kan aku lihat sendiri. Dan kita tuh belum tahu kejadian sebenarnya kayak apa, bisa aja kamu salah paham. Aku aja belum konfirmasi ke papa, karena aku pikir lebih baik aku ketemu langsung sama papa daripada lewat telepon. Aku tuh bukan maksud buat belain papa, tapi kita harus dengar dari dua belah pihak cerita biar kita tahu kejadian sebenarnya seperti apa. Kamu mau konfirmasi apa lagi dari papa? Aku ada di situ, aku lihat langsung kejadiannya. Karena memang kan kamu sama papa belum bisa terima Kak Mary 100% kan? Udah deh, Andre, kenapa jadi merembet kemana-mana kayak gini sih? Andre, aku tuh gak mau ribut sama kamu. Loh, yang mau ribut sama kamu siapa, sayang? Andre, Tasya udah. Kenapa sih kalian harus meributkan hal-hal... Kak! Kita bawa Kak Mary ke dokter ya. Ayo, Kak, kita ke dokter. Gak apa-apa, mendingan sekarang kita bawa ke dokter aja ya. Yaudah, aku antar Kakak ke kamar. Ayo. Mana lo? Siapa kalian? Diam. Apaan? Diam lo, jangan berisik. Diam. Ayo, ikut. Diam. Eh, ayo. Turunin saya. Ayo, turunin saya. Ayo, main. Turunin saya. Ah, berat lagi. Ayo. Lepasin saya. Kalian ini siapa sih? Ah, diam. Lepasin saya. Mau dibawa kemana saya ini? Mau dibawa kemana saya ini? Ah, diam. Kepo banget lo. Mau dibawa kemana saya ini? Lepasin. Diam. 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 Apaan sih? Diam. Bos Nathan nelpon. Ya sudah angkat. Udah diangkat? Eh, jawab. Bilang misi kita udah berhasil. Diam. Halo, bos. Semua aman terkendali, bos. Oman dan Omen berhasil bawa cowok itu, bos. Siap, bos. Siap. Kita kesana sekarang. Baik, bos. Diam. Mungkin cowok itu yang dimaksud si bos ya? Cowok yang pakai jaket warna hijau lumut itu kan? Udah benar ini yang dimaksud sama si bos. Cowok pakai jaket warna hijau lumut di food truck, rambutnya pirang jayus. Ini benar nggak salah lagi. Oh iya kali ya. Ah, lampu taman. Ayo cepat. Diam, diam. Hai. Hai. Sendoknya. Makasih ya. Ih, kok pas, Val?